ini teman-teman, sebelumnya ini pintu ini bikin dari besi, kemudian dicat dasar warna kuning. Lalu kita sekarang kita motif langsung aja, kita motif. Kita bikin motif seperti kayu. Pelan-pelan aja kita nariknya. Kita ikutin yang searah dulu teman-teman, umpamanya searah ke atas sebaris dulu, ikutin sebaris atas dulu, jadi nanti uratnya seakan-akan nyambung langsung dari atas ke bawah gitu. Oke teman-teman, kita ikutin lagi aja gimana cara-caranya. Harus berani mencoba teman-teman, gimana pun cara kita coba, jadi supaya bisa, karena apapun itu kalau kita nggak gitu coba, kita praktekin gak bakalan bisa-bisa kita. Nanti dulu hasilnya bagus atau enggak, nanti kita praktekin. Oke, lanjut teman-teman. Thank you.
Nah, untuk cara membuat alatnya teman-teman, saya bikin dari sendal ini. Saya buka, nanti akan saya buatkan videonya cara bikin alatnya ini. Dari sendal bekas kita bikin bentuk. Nanti teman-teman lihat video berikutnya saya bikin cara bikinnya.